Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah memperkenalkan aplikasi terbaru iAttendance sebagai satu lagi kaedah terbaru menerapkan budaya kerja baharu serta meningkatkan tahap disiplin diri dalam kalangan kakitangan agensi berkenaan. Pengurusinya, Dato' Hussam Musa berkata menerusi aplikasi pintar tersebut, pengurus besar, pegawai serta ketua-ketua unit bukan sahaja dapat memantau kedudukan kakitangan sama ada di pejabat mahupun lokasi, malah medium tersebut mampu memberi maklumat penting kepada jabatan dalam masa yang singkat. Aplikasi terbaru itu juga akan diperluas kepada petani dalam kawasan Kadah secara berperingkat. Langkah itu sekaligus dapat mengelak daripada berlaku keterisan subsidi dan sebagainya. Dan dengan cara itu diharapkan tumbuh satu budaya baru untuk pekerja kadah betul-betul menghormati masa bekerja mereka. Aplikasi itu daripada mana teknologi? Aplikasi ini sebenarnya dalam dunia sudah banyak digunakan. Kita hanya kembangkan semula dan kita susun ikut keperluan kita. Dan selepas ini, iAttendance aplikasi ini akan dikembangkan. Misalnya, semua petani akan dapat diregisterkan dalam aplikasi ini. Jadi, saya akan tahu bila mereka menanam, ada berapa tanah mereka, luas mana, berapa subsidi yang mereka dapat dan apa hasil bendang mereka, bila tanaman mereka akan keluar hasil, pembajaan dan segala macam akan dapat dipantau. Beliau memberitahu pemberita selepas Majlis Amanat Tahun Baharu 2020 bersama warga Kadah dan melancarkan aplikasi iAttendance di Ibu Pejabat Kadah Lundang Kota Baru yang dihadiri kira-kira 1,000 kakitangan. Hadir sama Pengurus Besar Kadah, Nik Roslan Idris. Ketika berucap, Nik Roslan berkata dalam usaha memastikan nasib golongan petani, seliaan Kadah terus terbela, pelaksanaan program Turun Padang akan terus diperhebat tahun ini. Pegawai kadah perlu menjadi penggerak dan penghubung memandangkan senario dan landskip perkhidmatan kini jauh berbeza kerana berhadapan dengan rakyat yang lebih berpengetahuan dan berani menyuarakan pandangan secara terbuka.